Saham korelasi khususnya trader forex yang cukup tertarik dengan sistem korelasi forex ya, masih dengan analisis kita yaitu analisis statistical hedging korelasi forex. Karena ini coba saya akan mengajak Anda untuk memperhatikan saat overlay pada MetaTrader ini. Ini adalah untuk pair korelasi NGD USD dan AUD USD. Yang NGD USD adalah warna hijau dan yang AUD USD adalah warna merah. Coba kita perhatikan, ini saya buat tampilannya seminim mungkin ya, paling minim sehingga bisa terlihat rentang waktu yang cukup lama yang tampil dalam grafik atau chart MetaTrader ini adalah grafik dari tahun 2019 ya, 16 Januari 2019 hingga 19 Desember 2023. Jadi cukup panjang ya. Nah, jadi ini sudah cukup mewakili bahwa demikianlah karakteristik kedua pair korelasi ini bertemu dan berpisah. Nah, sekarang pertanyaan. Ya, pertanyaan ya. Apa tindakan Anda dengan mengetahui bahwa formasi korelasi NGD USD ini sedemikian dekatnya ya, pertemuan dan perpisahannya tidak jauh-jauh. Bertemu, berpisah, tidak jauh-jauh, nyaris sama. Kalau dilihat di table analysis statistical hedging korelasi forex, rentang terjauhnya adalah sekitar 3.000 poin ya, 3.000 poin. 3.000 poin dari data tahun 1999 hingga 2022, rentang pertemuan perpisahannya hanya sekitar 3.000 poin. Jadi sangat dekat. Sangat dekat ya, tidak jauh-jauh. Nah, dengan demikian ya, dengan demikian, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan dengan fakta bahwa kedua ya chart ini atau pair korelasi NGD USD AUD USD ini begitu dekatnya bergerak ya, bertemu berpisah tidak jauh-jauh, bertemu lagi berpisah tidak jauh, hanya sekitar 3.000 poin. Nah, tentunya adalah dengan cara hedging korelasi. Nah, hedging korelasi ini bagaimana? Tentu dengan menunggu kapan dia bertemu, kapan kedua pair korelasi ini berpisah. Artinya, kapan bertemu untuk berpisah, kapan berpisah untuk bertemu. Nah, untuk itulah saya adakan analisis statistical hedging kelas forex ini untuk mengetahui kapan momen pertemuannya, kapan momen perpisahannya ya. Secara logika, jika sudah bertemu maka akan berpisah, dan sebaliknya jika sudah berpisah maka akan bertemu. Nah, momen itulah yang ditunggu dengan adanya analisis statistical hedging korelasi forex ini. Nah, selanjutnya bagaimana menunggu momennya? Maka analisis ini harus Anda akses ya. Ya, khususnya jika Anda ingin memanfaatkan peluang dari momen pertemuan dan perpisahan
kedua yang berkorelasi ini. Oke, untuk selengkapnya silakan diakses analisis ini melalui grup Telegram. Oke, salam korelasi.